Entertainment and Lifestyle Update bersama Reza Al-Qadri, dan kita masih ngomongin soal Aliando Syarif ya. Tadi kita udah lihat seputar kedekatannya dengan Prilly Latuconsina. Walaupun dia sekarang ini adalah orang yang sukses banget nih bintang viewers, udah sukses di dunia entertainment Indonesia, tapi dia itu masih orang yang rendah hati, humble, udah gitu low profile, dan dia itu masih pengen ngebuktiin kalau dia itu pengen ngebahagiain semua orang-orang terdekatnya, apalagi dia pengen ngebahagiain mamanya. Info lebih lengkapnya langsung kita lihat liputannya. Check it out. Sukses menjadi pesinetron muda dan digandrungi oleh ribuan fans, tak lantas membuat Ali tinggi hati. Menyadari berkah yang begitu luar biasa, anak pasangan almarhum Syarif Al-Qathiri dan Tengku Resi Revado ini tetap rendah hati dan kerap mengucap syukur. Alhamdulillah, patut disyukuri pastinya. Dan terima kasih juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah ngebuat saya jadi seperti ini. Yang pastinya seneng. Ya nggak nyangka juga bisa sampai, nggak tahu juga sih, masih nggak tahu juga terkenal atau enggaknya, juga bingung, nggak tahu kalau bisa terkenal. Tapi kalau misalnya beranggapan kalau saya terkenal, ya alhamdulillah saya terkenal gitu. Bener-bener nggak merasa ganteng, bingung juga orang kenapa bisa ngefans, tapi alhamdulillah makasih udah ngefans gitu. Sebenarnya saya juga bingung kenapa saya bisa diidolain, tapi semoga apa yang bisa yang mereka idolain saya bisa diambil positif sama negatif, positif bisa diambil, negatif bisa dibuang. Ditinggal sang ayahanda untuk selama-lamanya membuat Ali sangat dekat dengan sang mama. Apapun yang Ali lakukan saat ini, semua untuk kebahagiaan mama dan keluarga besarnya. Iya, gue juga kan cuma iman dan nyokap doang. Gue juga cuma ketemu bokap gue 2 kali. Banyak banget. Kayak naik haji itu kan udah kewajiban untuk gue sih. Harus banget gue tuh kalau bisa sih naikin haji orang tua. Dan banyak banget sih. Dan tinggal mama ya. Iyalah. Mama tinggal satu. Cuman. Iya, gue juga kan cuma iman dan nyokap doang. Dan maupun emang mungkin seneng gak? Gak balik kayak gini sekarang. Biasa aja. Makanya ya, gue pengen banget ngomong, jangan, emang kalau udah bahagia jangan ngomong, biasa aja gitu. Biar guanya untuk berusaha biar lebih baik lagi gitu. Jadi biar aja lu nyanyi-nyanyi gua gak apa-apa. Yang penting itu bagi koreksi bagi gua, biar gua jadi lebih baik dan gua bisa ngebagiin kalian semua dengan cara yang baik gitu. Salah satu bentuk rasa syukur Ali ia wujudkan dengan membangun sebuah masjid di bilangan Karawang. Masjid megah yang diberi nama An-Nur ini dapat menampung 2.000 jemaat dan merupakan cita-cita sang nenek yang begitu ia cintai.